Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Salah satu nama pati Polri yang dimutasi yakni Irjen Ahmad Lutfi dari Jabatan Kapolda, Jawa Tengah. Adapun perotasian sejumlah anggota tersebut terregister di surat telegram rahasia Kapolri bernomor ST 1554 garing 7 garing cap garing 2024 yang ditandatangani oleh ASSDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu konfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut mutasi dilakukan dalam rangka promosi masa purna hingga Kapolda. Irjen Ahmad Lutfi sendiri dimutasi menjadi Pati Itwasum Polri. Ia disebut-sebut akan bertugas di Kementerian Perdagangan. Lutfi sendiri menjabat sebagai Kapolda sejak tahun 2020 yang lalu. Pengganti Irjen Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jateng adalah Brigjen Ribut Hari Wibowo. Dirinya saat ini masih menjabat sebagai Karo Binekar ESDM Polri. Sebelumnya beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo merestui Kapolda Jateng Ahmad Lutfi bila maju di Pilkada Jateng. Ahmad Lutfi diusung oleh Partai Gerindra untuk maju Pilkada Jateng 2024. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.